juga sebetulnya ingin membuat karya yang berdialog dengan pembaca ya, ataupun siapa saja yang nantinya melihat karyaku. Maka dari itu banyak bahasa yang aku gunakan di karya-karya itu, seolah-olah aku ingin mendengar cerita dari mereka juga, sehingga mereka merasa dekat maupun akrab dengan karyaku. Aku ingin membuat sesuatu yang bisa dengan mudah dipahami oleh tidak hanya anak-anak seusia aku, tapi juga lebih luas lagi, ada mungkin dipahami oleh anak-anak maupun orang-orang yang lebih tua, seperti itu.